Dinas sebagai petugas partai. Kalau saya menilainya biasa dengan Bu Iryana. Kok Mbak Mega itu kan bukan siapa-siapa. Lo mertuanya meninggal aja nggak ngelayat kok. Itu loh. Jadi apa yang disampaikan di media dengan apa yang terjadi di dalam rumah tangga sendiri nggak sama. Mertuanya itu maksudnya? Mertuanya Pak Bu Iryana, ibunya Pak Jokowi meninggal dunia aja nggak melayat kok, sampai tahlilan terakhir 1000 hari nggak hadir kok. Nah itu hal yang menurut saya, ya ngapain sakit hati wong Mbak Mega diprat itu ya wajar bagi saya. Wong mertuanya sendiri aja tidak dihargai, dihormati kok. Yang membesarkan Pak Jokowi Dodo yang bisa menjadi presiden. Kalau Pak Jokowi Dodo tidak jadi presiden kan juga tidak jadi ibu negara.